Tapi udah ke dokter, udah dicek. Dokter belum. Maksudnya sih nggak ada liburnya gitu kan, kerja gitu. Saya udah bilang tengokin ayah. Saya udah bilang tengokin ayah. Karena aja saya mah nggak mikir apa-apa. Yang sekarang lagi mendapatkan musibah. Ah, daripada kebanyakan omong, mending kita ke situ aja langsung. Let's go. Oke, sebelum kita ke tempatnya, aku mau bawain makanan dulu ah. Supaya biar mamam dulu. Yang saya mau makan di sini yang Mbak mau kabur kemana? Kabur-kabur aja. Lu asik. Asli. Gua pesenin aja ya. Kalian lapar juga kan? Mbak. Mas. Ini kayaknya Endul pasta ya. Thank you. Oke, kita makan. Oke, gas. Prabowo Gibran. Panas bingit. Bismillah. Panas. Kayaknya aku gak bisa makan sekarang deh. Coba. Kayaknya keju ya. Oh, dia mah sosis ya. Dia keidean sih ngasih gua sosis. Gua pikir mau disamain. Hah? Dia kalau ini juga sosis. Keidean. Pas banget bau. Ada siapa nih? Mana dia? Di atas ya? Iya, di atas kak. Oh, kok sakit? Tapi dia di atas itunya, kosannya. Gimana naiknya dia? Mana sih? Ini. Assalamualaikum. Bang Fahmi. Kok di atas? Iya. Apa kabar? Lo jalannya gimana? Pakai tongkat? Iya, pakai tongkat. Tapi kalau pelan-pelan jalan bisa bawa kamar mandi. Oh, apa kabar sih, ya Allah?
Ya gini lah Mandi, keadaannya. Apa kabar? Sedih. Kenapa? Makasih ya Mandi, ya udah mau dateng. Iyalah pasti. Ya kayak begini keadaannya. Sabar ya. Iya Mandi, makasih. Terus tinggal sendiri di sini? Iya sendiri aja. Ini gini aja? Iya. Berapa ini sebulan kosannya bang? 800. Cuman kemen mandinya di sebelah, di luar. Jadi kalau jalan ya pelan-pelan gitu. Tapi kalau ke bawah, kalau ini pakai tongkat. Gitu. Kalau sendirian jalan sendirian. Kalau ada teman nggak bisa pegangan gitu. Kalau ini bisa pegangan gitu sama teman. Sakit apa sih? Ini kaki. Semurat. Kakinya tuh udah kaku ini kaku nih. Gara-gara apa? Gula juga. Tapi ini pernah bolong nih. Pernah luka gitu. Untung alhamdulillah saya minum obat itu aja tuh tiap hari tuh obat itu terus. Ini. Oh, seumur hidup itu. Gula itu obat gula itu. Tapi udah ke dokter, udah dicek. Dokter belum. Ya paling ya pernah sih udah ngecek gitu maksudnya asam urat sama itu tinggi. Terus cuman dikasih obat enggak? Pernah dikasih obat. Lagi kan waktu 2018 pernah stroke kan saya. Pernah stroke. Terus tapi alhamdulillah sembuh tuh di 2020. Sembuh. Masih bisa kerja lah, masih bisa ikut syuting-syuting. Nah, kena lagi di 2001 nih kaki. 2001 sampai sekarang enggak syuting-syuting lagi udah. Terus kalau enggak syuting gimana? Dapat penghasilan dari apa? Ya ini aja kalau misalkan di ada bintang tamu apa ini ya buat hari-hari aja buat biar bisa bayar kosan sama makan. Jadi dari dulu tinggal di kosan dari dulu udah nggak tahu di sini baru berapa bulan, baru 7 bulan. Istri anak di mana? Di Jakarta juga kan saya udah pisah. Udah bisa. Tapi suka tengokin gak ke sini? Enggak, anak? Saya terakhir ketemu dia di bulan Juli, tanggal 5. Waktu acara pernikahan dia. Maaf lah, kalau saya dan anak saya suka sepi. Iyalah. Ini karena, ya apa ya, saya gak ngerti. Saya gak ngerti gitu maksudnya kenapa dia kayak begitu. Anak umur berapa bang? Yang pertama umur 23, yang kedua umur 18. Dua doang? Tapi gak pernah jengukin? Ya itu terakhir tanggal 5 Juli di acara pernikahan anak saya. Terus itu udah gak? Iya. Dan saya juga ketemu dia ya cuma iya kangen-kangen gitu. Tapi kalau saya WA kapan nengokin ayah alasannya sembuh. Kerja apa gitu. Iya, apa? Maksudnya sih nggak ada liburnya gitu kan kerja. Gitu. Saya udah bilang tengokin ayah. Saya udah bilang tengokin ayah. Opa Mi, sabar ya. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Iya man. Terus sehari-hari ngapain? Berarti? Gini aja. Kerja apa? Ya kalau dulu kan pernah apa kemarin-kemarin pernah jadi apa bantuin teman jualan pecel lele. Itu buat biar bisa makan malam aja karena dibukanya malam. Terus dibayar nggak? Enggak. Terus apa kerja apa lagi? Parkir katanya. Iya kalau bantuin teman kalau lagi itu ya kemarin tuh diliput sama itu. TV ya, aku taunya dari TV. Iya, bantuin. Tapi kadang-kadang aja, karena jauh. Di mana? Jauhnya? Cileungsi Medland. Jadi ada kafe temen. Ya bu, lu bantuin aja deh gini gitu. Kalau misalkan ada, ya udah. Nanti bisa makan aja saya mah. Nggak mikir apa-apa.
ini cuma gara-gara sakit aja ya, jadi begini ya. Mau ke dokter nggak? Pengen ini sih sembuh. Mau ke dokter? Mau ke dokter nggak? Gimana dokter? Nanti aku yang biayain semua. Ya paling cek aja dulu coba. Ini udah jelas waktu itu ibunya Ahmad ini juga ngasih orang ke sini apa buat terapi. Emang asam urat saya tinggi. Ya mungkin harus cek dulu kali bang ke dokter biar tahu apa harus di ambil tindakan apa. Kalau bisa jalan enak kan bisa kerja. Itu saya pengennya bisa diri di rumah sakit bisa, kan sakit semua pinggang sakit. Tapi cuman kanan doang ini panas ini kayak ada apinya gitu panas banget. Tapi cuman kanan doang kan dua-duanya. Makan lo, aku bawa makanan nih. Aku nanya apa? Biasanya lihat di TV. Iya, tadi pacarku juga bilang Fahmi Boy yang di TV dan Mbak Yul kan katanya itu iya, aku bilang titip salam ya. Wah, Bang Fahmi, aku nggak tahu mau bantuin apa, tapi yang penting kesehatannya dulu. Ini diurus kakinya, nanti semua biayanya biar diurus sama aku. Yang penting mau Fahmi bisa jalan. Ini udah dibayar belum? Berapa bulan? Aku bayarin setahun, mau? Kemarin aku cek di TikTok, terus ada yang bilang gini, itu Bang Fahmi tinggal di dekat rumahku, utangnya banyak, Bang Fahmi punya utang. Iya, habis di mana? Ya, mana dulu ya? Bisa dicek nggak berapa masih ingat nggak utangnya berapa? Yang deket-deket, yang di daerah-daerah sini yang Bang Fahmi masih ingat, yang Bang Fahmi pinjam uangnya. Gak ada. Yang cuma ini aja. Ini yang bayar kosannya, orang yang punya kosannya baik nggak? Saya alasannya aja. Mau nggak aku benerin kosannya? Iya enggak, maksudku biar bersih, enak, bobonya juga enak. Beli apa gitu TV ini kan kotor banget tuh ya Bang Fahmi. Yang nyuci siapa? Enggak nyuci baju laundry. Tapi kan gini banget tuh ya. Ini 800 gini. Iya nih kotor, pengap. Ntar aku bagusin ya. Kan mau dibayarin 1 tahun. Iya, kalau bisa di sini enak, pulang kotor, sehat, ya kan? Sukses terus. Yang umur. Coba ya, jadi apa ini kamarnya?
Jangan, Bang Fahmi. Kan udah sakit tuh harus bersih. Ini kan kotor. Ini nggak bagus buat pernapasan. Sederhana kok. Nanti pokoknya Bang Fahmi bisa. Nyaman aja. Aduh, saya terharu. Nggak nyangka. Jadi nanti kita jadwalin, aku cari dulu rumah sakitnya. Ya baik, cariin ya yang khusus untuk asam urat sama apa? Bang Fahmi ada? Sama gula. Rumah sakit mana ya? Nanti bisa. Hah? Asal jangan yang disuntik. Takut suntik. Loh, kok takut suntik? Kayak pacarku deh takut disuntik. Ya pasti disuntik. Kan harus cek darah gitu-gitu. Harus dicek kalau ke rumah sakit jangan nanggung-nanggung. Nanti semuanya dicek. Gak apa-apalah kan DP kesehatan. Ya. Oke, Bang Pak. Aku boleh ketemu sama ibu kosannya? Mau aku bayarin. Di mana dia? Ada nomor teleponnya? Ada. Oh, nanti kasih ke tim aku. Nanti biar aku yang urusan sama... Pokoknya Bang Mami terima beres. Satu tahun sudah aku bayar nih. Aku langsung ngomong sekarang. Jadi kalau dia nagih-nagih lagi, kasih tahu. Baik ya? Iyalah, Bang Mami. Iya. Cuman udah keras terakhir. Karena udah 4 bulan itu. Terus kalau misalkan diganti orang lain, Bang Fahmi tidur di mana nih? Tahu. Yang lainnya ketemu lah. Tapi ini sekarang masih bisa dipakai jalan atau udah bener sakit banget? Masih bisa, jalan masih bisa. Cuman pelan. Pelan aja. Kalau misalkan kamar mandi, pakai kamar ayam. Biasanya Bang Fahmi kalau lagi sendiri, apa sih yang Bang Fahmi pikirin? Cuma satu. Saat aja. Ya, saya bisa kerja. Saya bisa mengajinkan. Saya kerja nggak di dunia entertainment apa. Nanti kerja apa aja halal ya. Karena saya dari dulu nggak. Kalau nggak ada kerjaan, saya apa bisa lakukan? Sampai saya pernah jadi supir, dagang jalanan, gorengan, apa macam saya pernah. Jadi nggak ada malunya lah. Iyalah ngapain, ya kan? Kita kalau udah sembuh, amin. Nanti aku pikirin usaha ya, biar usaha aja. Ya. Bang Fahmi tuh punya rekening nggak? Apa? Bisa, aku minta juga ya. Nanti aku kasih sekalian uang buat jajan hari-hari supaya makan. Nanti besok palingan balik lagi. Sekarang aku coba tanya-tanya dulu rumah sakit apa. Ya, nanti. Aku balik, nanti kita ke rumah sakit. Mau sembuh kan? Iya, harus semangat dong. Terus dong. Semangat, udah. Aku sebanyak pikiran-pikiran. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Tapi mudah-mudahan Bang Fahmi cepat pulih aja supaya nggak di kamar aja kayak gini, bisa ngelakuin aktivitas gitu. Apa? Iya, bukan ya, makanya mana nomor teleponnya? Bayar sekarang apa ya? Iya. Catat dulu nomornya. Atau mas saya telepon, ada pulsa nggak? Assalamualaikum. Pak Sidik. Iya. Iya, ini saya Nikita Mirzani. Iya. Ini kan Bang Fahmi katanya belum bayar kosan ya? Iya. Berapa bulan? 4 bulan lagi. Belum bayar 4 bulan maksudnya. 4 bulan. Berarti kurang 4 bulan. Maksudnya udah bayar mau hampir setahun. Kemarin belum bayar 6 bulan, tapi udah dibayar? Oke. Berarti belum dibayar 4 bulan? Iya. Oke.
Kalau gitu saya bayarin 1 tahun ya. Saya harus transfer ke mana? Ya. Oke, nanti Bapak WhatsApp aja ke nomor ini, nomor rekeningnya dan lain-lain, nanti saya transfer. Jangan ditagi lagi Bang Paminya ya, Pak. Hah? Di atas. Oh, udah sampai. Oke, Bapak. Ada orang itu. Oh, dari. Ini nanti punya apa pesannya Abang Pami, saya bayarin. Nanti saya minta nomor rekening Bapak aja. Ya. Ya. Kalau udah ditransfer nanti dikirim ke Bapak. Bantu bantuin Pak, kasihan Pak, kakinya sakit. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Pak ya. Ini sama-sama. Oke, makan yang banyak, jangan banyak pikir-pikiran yang lain. Nanti pokoknya tadi nomor topak tuh tolong kirim ke Bapak semua ya. Makasih ya. Jangan main pikiran. Ya. Ya. Oke. Okay. Bye. Oke, okay, aku tadi udah ketemu sama Bang Pami ya, karena dulu aku pernah kenal, pernah kerja sama bareng gitu. Ya, jadi aku datang untuk menolong. Aku tuh enggak bisa gitu yang gimana-gimana gitu. Ya pokoknya besok ke rumah sakit, terus tadi juga udah bayar kosan, uang jajan, ke rumah sakit, ketemuin anaknya, selesai abis itu. Mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa melanjutkan lagi hidupnya. Setidaknya kalau kakinya sehat kan bisa kerja apa aja gitu. Udah, sampai ketemu lagi nanti di